pakai kostum berwarna biru, sedangkan lawannya adalah tim dari Kabupaten Grobogan Kenteng Sari berwarna kostum berwarna hijau dan hitam. Bola diambil oleh Putra Kansa. Titip. Tajam tadi saudara Aji lepas dari pengamatan para bloker dari Putra Kansa. Mendahului 1-0 saudara Ari Ser. Ayo, ayo. Kembali serangan. Tajam tadi kembali lagi saudara Mahendra. Saudara Mahendra berkali-kali menyebabkan poin 2-0 untuk Kenteng Sari. Saudara Ari Ser diterima dengan baik. Back attack. Sayang. Tip. Pas bal. Oh, ternyata pemain dari Kenteng Sari menyentuh net tadi. Poin menjadi 1-2. Enak. Kembali lagi Mahendra ini menjadi bintang. Kembali 3-1 dan PJ Aji gagal tadi saudara Aji. Poin berpindah menjadi 2-3 untuk tim Putra Kansa. Nomor 9 Islah melakukan sil. Kolek saja net. Ternyata saat turun tadi menyentuh net pemain dari Putra Kansa. Mahendra serve 4-2 untuk Kenteng Sari. Masih bisa diblok kembali, masih bisa diterima dengan baik. Happy masih bisa dikembalikan. Irfan keras masuk. Tajam tadi smash keras dari saudara Irfan tadi. Saudara PT 3-4 PT 7. Kembali saudara FIU menyumbangkan poin 5-3 untuk Kenteng Sari memimpin. Kembali bola over spike masih bisa diterima dari spike keras tadi dari saudara Irfan. Tipu sadar, bagus sekali gerak tipuan dari center Putra Kansa ini. Poin bertambah untuk Putra Kansa menjadi 4-5. Nomor 5 melakukan serve diterima dengan baik. Back attack di flashing saja tadi dibalas dengan flashing. Evi lagi kembali. Evi menambahkan poin menjadi 6-4. Arga melawan Sir. Masih bisa dikembalikan. Sir Evi poin pertama untuk Kenteng Sari. 7-4 Putra Kansa tertinggal saat ini. Saudara Arga masih melakukan serve. Attack tadi diterima dengan baik. Evi kembali. Evi terus 8-4 bertukar posisi di long set ini. Terjadi rubber set tadi di mana saat ini Kenteng Sari memimpin. Nomor 9 Arga masih bisa set diterima dengan baik. Putra Kansa back attack saudara Ote tadi. Harga self diterima dengan baik.
tajam lagi, sangat tajam. Spike keras dari saudara Irfan ini. Yo, serame yo Mak Dik. Irfan akan melakukan serve. Bagus sekali street, bola street tadi dari keren dari 10-5. Saudara Evi akan melakukan serve, jump serve. Tajam sekali passing yang sangat cantik tadi. Diamankan saja bola. Kembali street, bola street dari Tengsari ini menambahkan poin menjadi 11-5. Putra Kansa semakin jauh tertinggal. Evi kembali ser. Tajam 12-5. Tengsari memimpin. Time out diminta oleh tim dari Putra Kansa Kabupaten Semarang ini. Kembali beberapa pemain masih ke lapangan. Skor sementara saat ini 12. Evi melakukan serve 12-5. Keluar tadi jump serve yang sangat keras tadi keluar. Poin berpindah 6-12 untuk Keteng Sari. Maijo kembali Mahendra sangat tajam. Mahendra sangat tajam sekali saudara Sari. 13-6. Tajam keras baik dari saudara Ari. Kite. Tipu-tipu saja masih bisa diamankan. Irfan tadi back attack masih bisa diterima. Kembali lagi Putra Kansa melakukan serangan. Menyentuh net tadi pemain dari Keteng Sari. Poin bertambah menjadi 8-13. 8-13 untuk Putra Kansa. Kembali Mahendra tajam. Match point untuk Keteng Sari. Satu lagi. Sayang sekali tadi. Poin saudara Aji. Game over, pertandingan selesai. Kita ucapkan terima kasih untuk tim dari Putra Kansa Senggrek yang dimana harus mengakui keunggulan dari tim Keteng Sari Kabupaten Grobogan.